أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اجعلنا من المستمعين القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Sebelum saya nak handle program malam ni, saya sebagai motivator pula dah. Sebagai moderator, insyaAllah, biasa motivasi. InsyaAllah, sebelum tu saya nak minta hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir, kita boleh masuk ke dalam lagi. Saya dimaklumkan pihak penganjur tadi kat sana, mereka tengok daripada jauh, mereka rasa ramai lah. Ruang depan ni boleh masuk lagi insyaAllah. Kiri kanan, kita tengok kosong, boleh masuk. Banyak lagi kawasan kering insyaAllah. Tak apalah, hujan rahmat daripada Allah. Allah masih hiburkan kita malam ni. Alhamdulillah, Tuhan yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, puji dan syukur kita rafak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesihatan yang Allah beri, rezeki yang melimpah ruah. Moga-moga kita di kalangan hamba Allah yang sedar diri, yang reti, yang berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah. Selawat dan salam buat junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan, saya hormati, yang bersama sebentar dengan saya, saya rasa yang kena panggil hari ini ustaz-ustaz. Tapi saya tak tahu macam mana saya main, saya seorang aja pakai jubah. Dia pun bakat dua, dia pun tak amat kat saya. Mungkin hari ini kita baru lepas matang poh tadi. Ustaz ke dengan kita ke ahli parlimen, kita pun tak tahu. InsyaAllah tak apa, kita dengar sekejap lagi apa nak cakap apa. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama yang berada di malam ini, ibu-ibu, ayah-ayah, tokoh-tokoh kepimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Malam ni kita berhimpun untuk menjayakan satu majlis, satu program yang dianjurkan, alhamdulillah. Forum perdana lintas langsung daripada Dewan Belia Dataran, satu kawasan lapang di kawasan Kampung Sidang Kanan, dengan forum bertajuk Kemana Hala Tuju Kita. Dan panel yang ditampilkan pada malam ni tak payah saya perkenal lagi lah. Biasanya moderator nak cerita, nak takluh pasal panel ni sebab orang tak kenal. Malam ni kita duduk tengok TV, duduk dengar ko radio, duduk tengok ko YouTube, ceramah mata lah. Jadi tak payah saya perkenalkan mereka, insyaAllah. Forum malam ni dengan tajuk, alhamdulillah, tajuk yang sangat penting untuk kita nampak siapa kita. Kita orang Islam tak sama dengan orang lain, tak sama dengan agama lain. Kita sedar dunia ni sementara. Allah nak tanya di hari akhirat nanti, apa yang kamu guna atas dunia, apa yang kamu buat atas dunia, untuk kita bawa menghadap Allah. Sama ada bekalan kita, amalan kita itu boleh ke tidak untuk melayakkan kita masuk ke syurga Allah. Maka tajuk itu kita pilih malam ni, Kemana Hala Tuju Kita, iaitu tentang matlamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah malam ni kita ada 3 pusingan. Setiap seorang panel saya akan tanya 2 soalan. Panel pertama kita ustaz lah, tapi dia duduk belah sana, tak apa. Panel kedua ustaz asli. InsyaAllah ustaz dah bersedia dah, saya tengok. Baik, untuk round pertama, soalan pertama saya nak ajukan kepada ustaz lah. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya nampak lebih penting untuk kita bercakap tentang tajuk kita ustaz. Tajuk kita Kemana Hala Tuju Kita, tentang soal yang saya katakan tadi, matlamat kita. Kita duduk atas dunia, ada beza di antara kita dengan agama lain. Kita tahu kita nak buat sesuatu, kita kena niatkan, bayangkan, kasatkan untuk akhirat kita. Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin, sadaqallahu alazim. Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah kata kepada kita, wahai hamba aku, wahai manusia,
carilah apa-apa yang aku berikan kepada kamu atas dunia ni untuk akhirat kamu. Nak buat apa-apa, fikir akhirat. Maka itu Allah dah ajak kita untuk kita faham. Jadi kita sekarang dalam keadaan hidup, kita macam terumbang-ambing, kita duduk goyang. Soalan saya kepada Ustaz, minta Ustaz ceritakan apa yang perlu kita terapkan, kita fahamkan kepada diri kita satu benda yang penting, iaitu tentang matlamat diri kita dengan tajuk kita pada malam ini, ke mana hala tuju kita. Dipersilakan Fadil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam واجعلنا خير أمة أخرجت لناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya kasihi sahabat saya Imam Muda Ar-Razi, ahli panel Ustaz Haslin Bahrain, ahli jawatan kuasa penganjur belia kampung Sidam Kanan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasih dan dirahmati Allah. Untuk makluman ahli panel dan moderator, kampung Sidang Kanan ini ialah kampung kelahiran saya. Saya malak ni Ustaz Asli. Dulu orang tua-tua tu cakap apa? Dek-dek lama tak jumpa. Semua seleng siam. Tuan-tuan termasuk dengan tok aku dengan mak aku. Saya beranak sini, wahai anak muda yang tak kenal. Belakang ni ialah rumah Haji Saleh Haji Ahmad, tutup wan saya. Saya membesar di sini. Tarik lembu belakang ni. Anak muda yang tak kenal, aku beranak di sini. Tetapi tak boleh baca khutbah kat masjid buat apa? Buat apa? Orang ajak tu ya. Hei, teruk tu ya. Akhirnya anak muda kampung Sidam Kanan, tahniah. Mereka boleh menganjurkan program ini. Saya nak ucap tahniah. InsyaAllah saya beranak di sini. Saya memang nak turun di sini. Dan kalaulah insyaAllah tanah ini kita nak buat program, saya syur kepada keluarga Haji Harun, Haji Saleh. Kalau boleh tuan-tuan wakaf lagi bagus. Tiap-tiap bulan saya boleh bawa mic penceramah untuk kita gempur kampung Sidam Kanan. Boleh? Anak muda jangan takut. Kita kawan dengan ramai ustaz-ustaz, ulama-ulama. Saya yakin, imanan mula, saya bawa Ustaz Asli, member baik saya. Kalaulah dibenarkan lagi, insyaAllah bulan depan, kita buat main Dr. Izhar pula, Arif. Bulan seterusnya, kita bawa pula, Heliza Helmi kan? Itulah. Nilofa kan? Apa gelap lah? Bila aku kawan dengan artis tu. Baju merah ni lama dah, tak pakai lah. Entah. Alhamdulillah kita dah bawa. Bulan depan insyaAllah Dr. Izhar, Heliza Helmi, Imam Muda Ashraf akan datang kampung Lubuk Meriah. Saya bercadang dah kepada sepupu saya, apa salahnya tanah ini kita buat satu komplek pendidikan Islam di kampung Sidam Kanan ni. Sidam Kanan ni ada apa tuan-tuan? Ada apa saya nak tanya? Tapi alhamdulillah anak muda boleh buat program ini. Saya nak anak muda yang lahir kampung Sidam Kanan ni ada hala tujunya kita nak bawa. Dan tuan-tuan tengok tadi ni, yang naik khasilah ni antaranya orang Sidam Kanan, anak orang Sidam Kanan. Yang naik atas-atas ni tuan-tuan antaranya orang Padang Serai, orang Mabah Bulat, orang Kuala Ketil, orang Kelantan. Mereka hantar anak-anak ini ada di kalangan yang anak yatim. Tapi kita didik mereka, tuan-tuan, boleh khasidah. Dulu ni, jangan tanya, penyamun pun tak. Tapi alhamdulillah, kita bagi alah tujunya. Hampa main sukan di Mahathafiz saya. Saya Mahathafiz sukan. Ada gelanggang badminton, 4 gelanggang. Ustaz Asim dah berapa kali dah support ceramah di Mahathafiz saya. Dan insyaAllah, minggu depan, ada seorang Ustaz Asim, kita buat ceramah, minta dana untuk buat kolam renang. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ada seorang daripada PJ dia akan turun minggu depan. Kolam renang tu free, dia punya. Satu sen pun saya tak kena dek. Alhamdulillah tuan-tuan. Sebab itu anak-anak ini kita didik bukan saja boleh main sukan,
bukan saja mereka hafal Quran. InsyaAllah 30 hari bulan pertandingan badminton seluruh Pulau Pinang akan buat di Mahathir saya. Anak-anak ni tuan-tuan tengok, main khasidah boleh. Badminton, geng tua-tua kalah dengan mereka. Hampir ingat ceroh ya? Ni, malam Sabtu main tomoy. Hampir terlalu lawan dengan mereka. Nak kena buah benerajang boleh? Nampak yang macam ni ni. Kita ajak tomoy tuan-tuan. Jurulatih daripada Kuala Ketih. Anaknya nombor 3 Johan Dunia. Mengaji agama. Mai kat saya, ustaz. Saya nak yang saya belajar tomoy latih anak-anak murid saya. Alhamdulillah, malam Sabtu tomoy. Dan kita yakin tuan-tuan ada acuri, ada memanah. Ini kita nak lihat anak murid, anak-anak yang boleh hafal Quran, boleh pandai sukan, boleh pandai memanah. Bukan saja pandai memanah, insyaAllah bulan depan mereka kita ajar dengan berenang. Dulu aku berenang belajar tu, balik belakang tu lah. Belaga tepi berdarah habis. Alhamdulillah boleh pandai. Sebab itu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya tak nak ceramah panjang, tapi saya nak ucap tahniah kepada penganjur dan anak-anak muda kampung Sidang Kanan ini. Panggil selalu saya. Aku datang sini sebab aku berhalak sini. Aku dibesar sini. Kalau boleh nak masuk calon dekat sini boleh? Boleh kan? Hilang wang pentaruhan. Baru ni keluar dekat Facebook, kata saya suruh tak sokong Datin buat Azizah. Why? Hamba ingat aku apa? Saya tuan-tuan baca khutbah, ditendang ke Pulau Ketam punya salingnya, kemudian dipecat tuan-tuan daripada jawatan saya. Hamba ingat aku nak sokong tak? Tolilah Abdullah Hawai. Udama nak khabar ni, nak bagi semangat anak muda. Wahai anak muda, kita ada arah tuju. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami jadikan jin dan manusia ini untuk ibadat kepada Allah. Apa salahnya tanah ini kita buat komplek pendidikan Islam? Kita didik anak-anak kita ni, anak-anak muda. Arah tuju apa? Untuk mengabdi diri kepada Allah. Jangan jadi macam Nabi kata apa? يُشِكُلْ أُمَمْ تَدَعَ الْأَكَلَةُ إِلَىٰ قَصْعَتِهَا. Dia kata akan zaman ada satu umat tak mau macam ni. Mereka itu seperti mana dikemruni oleh orang pada makanan. Nampak hebat tapi orang ambil makan aja. Orang buat ikut suka aja. Sebab tu saya nak bagi tahu, orang tua-tua di sini duk marah kita. Biar ambil. Saya ceramah ni saya tengok anak muda semua ni. Hak tu aku tak nampak. Saya nak bagi semangat kat tuan-tuan. Jangan jadi macam ni. Yang Nabi kata akhir zaman kita seperti mana dicamah pada makanan. Dibuat ikut suka. Diterajang ikut suka. Lalu sahabat tanya, awamin khillatun nahyu ma'izin, apakah kita pada ketika itu ya Rasulullah? Bal antum yauma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'il sayy. Pada ketika itu kami sedikit lah ya Rasulullah. Tidak, kamu banyak, tetapi kamu seperti mana buih-buih di lautan. Buih tuan-tuan nampak banyak tetapi tak guna. Sebab tu saya datang sini nak bagi semangat kepada tuan-tuan kampung Tidang Kanan. Sebenarnya tuan-tuan, kita ada orang yang boleh didik kita. Kita ada orang yang boleh tarbiah kita. Ustaz dekat kampung ni punya banyak. Balik pada Mesir, balik pada Jordan pun ada. Tapi kita tak gunakan ustaz tu. Saya dah tengok khutbah apa nama gua lupa. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak lena-lena. Aku geram dia. Baliklah yang balik Mesir ni. Balik Jordan, balik Syria. Kita jemput untuk baca khutbah. Tu pun tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka takut anak-anak muda ni dengan semangat yang ada, mereka menjadi kusahar tuan-tuan di kampung Sidang Kanan ini. Jangan macam tu. Kita ada arah. Jangan jadi seperti mana buih-buih. Sebab apa? Sebab mereka ini, apa yang berlaku, mereka ini ditanamkan Nabi kata akhir zaman musuh tak takut kepada mereka. Sebab itu saya nak tanam balik remaja-remaja ni, belia-belia di kampung Sidang Kanan ini, jangan terlibat dengan benda-benda yang haram. Sini kalau sebut Sidang Kanan, banyak terlibat dengan ais, banyak terlibat dengan dom ketuang wadah. Wah, dah ni degah minta maaf lah, tu style aku. Kalau hamba tak boleh terima tuan-tuan, wah aku beranak sini. Orang yang beranak sini tuan-tuan bukan jenis seluruh pula. Kami kedarah kangkung belakang, di setoran kuat.
Sebab itu saya nak tuan-tuan, mereka ini bukan macam ni. Macam mana? Mereka itu tuan-tuan ditarik sifat gurun musuh, akhirnya ditanam satu sifat. Apa dia? Wahnun. Apa penyakit wahnun itu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Tuan-tuan, arah tuju kita untuk abdi kepada Allah. Jangan ada sifat ini, sifat hubbud dunia. Allah, dunia ni tuan-tuan, jadi dia mazra'atul akhirah, jambatan untuk akhirat. Kita gunakan dunia untuk akhirat. Ada kereta, ada kereta dalam salah, guna yang terbaik kereta. Pergi masjid, guna kereta yang terbaik. Di sini saya tengok hebat-hebat kereta. Guna yang terbaik untuk ingat Allah. Guna dunia untuk mazra'atul akhirat. Tetapi jangan tuan-tuan guna dunia ini untuk lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Bang, cari dunia, akhirat lari. Tetapi kalau kita cari akhirat, dunia datang. Oi. Sebab tu saya nak bagi tahu wahai anak muda ni, alhamdulillah boleh hadir punya ramai. Malam ni tuan-tuan, insya-Allah dalam pusingan kedua, saya akan lancarkan kutipan derma. Saya nak anak muda yang ada di sini dan makcik-makcik, apa salahnya malam ni? Saya tak nampak di belakang tu, maksud dia ramai lah. Kalau boleh malam ni tuan-tuan, kita nak bina komplek pendidikan Islam di sini. Dan saya yakin kalau terbina, saya akan bawa tiap-tiap bulan ustaz-ustaz, ulama, ustaz-ustaz dekat sini. Dan saya yakin insyaAllah kita malam ni round kedua, tuan-tuan jangan balik lagi, kita nak buat kutipan derma. Tuan-tuan bawa duit kan? Bawa sekupang pumuk cuma kan? Bawa duit insyaAllah. Siapa yang tak ada duit lagi, balik ambil, main balik bagi. Pusingan kedua saya akan lancar kutipan derma. Kami akan mula bagi. Ustaz sini bawa dia lah, tak ada hutang aku. Kita bakal kutip insyaAllah. Saya yakin dengan ramai macam ni, malam ni kalaulah kita boleh kutip 20 ribu tuan-tuan ataupun lebih. Macam 2 hari lepas saya dengan Dr. Isam di Langkawi, mereka buang kami, pergi tempat ni tak boleh, tempat ni tak boleh. Akhirnya buat di surau Surau Teriang, dapat buat ramai yang hadir, dapat kutip hampir 12 ribu tuan-tuan. Malam ni saya nak kampung silam kanan ini. Kita awal bulan lagi, kita nak buat satu komplek pendidikan Islam. Kita nak didik anak-anak kita ini ada arah tujunya untuk agama Allah. Kita tak nak lahir hubbud dunia wa karahiyatul maut, dia hanya dunia tetapi takut kepada kematian. Dan kita yakin insyaAllah ini sebagai satu arah tuju kita untuk membangunkan insan. Saya tak mau banyak-banyak. Sekarang itu kita akan sambung pusingan kedua. Terima kasih. Alhamdulillah, wallahu alam. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz Allah Khairi untuk pusingan pertama. Terus lantang, terus bagi. Subhanallah, masya-Allah. Banyak lagi masalah sebenarnya, mungkin tak apa nak bagi peluang kepada Ustaz asli mai jauh. Dia orang kampung sini dah. Alhamdulillah. Tadi soalan saya ajukan kepada Ustaz pasal tajuk kita malam ni tentang hala tuju kita. Kita orang Islam, tentang matlamat kita. Ustaz pesan kepada kita, apa kita nak buat? Macam saya sebut dalam ayat Quran yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi, Allah sebut wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ila akhiri ayah sallallahu alazim. Allah kata buatlah apa-apa atas dunia ni, fikir untuk akhirat. Ini beza kita dengan orang lain, agama lain. Agama lain depa naik rumah ibadah depa, depa buat elok atas rumah ibadah, naik gereja, naik atas kuil, naik rumah ibadah tokong mereka. Orang Buddha, orang Hindu, mereka cara mereka, mereka turun tangga rumah ibadah mereka, suka hati mereka nak buat apa, nak mata kedarah apa, nak campur lelaki perempuan, nak pipih, nak buat pinjaman macam mana, ada riba tak ada riba, konvensional ke islami, macam-macam mereka boleh buat. Sebab agama mereka tak detail lah jam macam tu. Tapi kita orang Islam, kita ada cara hidup kita sendiri. Maka kita bawa matlamat kita untuk bimbing hidup kita. Sebab tu tadi Ustaz sebut juga ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ayat yang selalu kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sadaqallahul azim. Tak silap saya surah Az-Zariyat. Dalam surah Az-Zariyat, ayat yang Allah nak beritahu kepada kita, kita ni manusia, Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Apa kita nak buat untuk mengabdi diri kepada Allah? Ibadah ni ada dua, ibadah khusus, ibadah umum.
Kita duk faham kalau nak pergi kerja pun macam mana nak kira ibadah. Nak buat yang tu, buat yang ni, nak kira ibadah macam mana. Inilah yang kita salah faham. Semua apa yang kita buat ibadah, kadang-kadang kita tak nak jadi ibadah, dia jadi adat. Dia tak jadi ibadat. Ibadah khusus, kita semayang, puasa, pi haji, bayar zakat. Itu ibadah khusus yang dah tercatat dalam dalam syariat. Maka ibadah umumnya, kalau kita pergi kerja niat kerana Allah, kita buat apa-apa niat kerana akhirat kita, niat kerana Islam, maka ia menjadi ibadah. InsyaAllah, maka kita faham tujuan hidup kita, iaitu matlamat sebagai seorang Muslim, maka kita tahu ke mana hala tuju kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi saya nak maklumkan kepada tuan-tuan sidang hadirin hadirat, kalau ada yang di belakang sana, boleh lagi mai ke depan, insyaAllah boleh lagi. Ada ruang-ruang. Kita kat sini atas pentas cerah. Nak tengok dalam kemah tu gelap. Jadi macam Ustaz lah kata tadi, imam ramai lah, kita tak boleh nak tengok. Imam ramai sungguh. Alhamdulillah. Tuan-tuan, untuk pusingan pertama dan soalan pertama kepada panel kedua kita, Ustaz Haslim. Tadi kita bercakap soal hala tuju, matlamat kita. Maka bila kita nak faham hala tuju, nak faham matlamat, ada satu benda yang penting, iaitu ilmu. Nah Ustaz, nah, saya nak tanya kepada Ustaz soal ilmu, tentang ilmu, menuntut ilmu, belajar. Ustaz, kita tengoklah ni, orang kita, masyarakat kita, bila nak belajar, saya dengarlah. Bila kita nak belajar, kita tengok cara kita suka sekerat-sekerat, suka celup-celup. Nak belajar yang tu dia ambil, tak mau yang ni dia tinggal. Tak ada satu adab, tak ada satu cara nak ambil manhaj ilmu yang betul. Dia buka Google, dia buka YouTube, dia buka internet, buka blog, dia ambil-ambil lagu tu. Jadi Ustaz, bila kita nampak ini satu benda yang penting, Allah dah ajar, Allah dah sebut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat di kalangan kita, di kalangan hamba Allah, iaitu dari golongan orang yang beriman, orang yang berilmu. Jadi minta Ustaz nasihat kat kita. Ustaz pesan dekat kita malam ni, apa cara untuk kita faham dalam kita nak belajar, dan kepentingan yang penting untuk kita ambil bila kita jadi seorang yang nak belajar tu, macam mana kita nak nak bawa diri kita. Ustaz, falitafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syirah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi bashir wa la tunaffir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Fadil Ustaz Imam Muda Fakhrul Saib Fawrodi. Sahabat panel saya pada malam ini mengalahkan Panglima Harimau Berantai Syekh Al-Ustaz Al-Muhandis Ustaz Abdullah Khairi bin Haji Harun. Tusnya barisan barisan ayahanda ayahanda yang hadir, barisan ibunda ibunda, ketanda ketanda, adinda adinda, anak anda anak anda, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pahabak semua, pahabak orang belakang, ada orang hantu. Tengok macam ada orang, tanya tak jawab. Saya malam ni agak kaget. Kaget. Saya tak pernah
duduk atau petang rasa sakit jantung. Semalam ni saya terasa jantung berdenyut sakit. Dia jerekah tu, buah dada rebes belah. Bulu ketiak luruh. Garam sungguh tang-tang lah kampung dia beranak. Nampak gaya aku nak ceramah ke kampung kena buat macam dia agak. Tapi makcik belakang kencing. Dia pernah ceramah kat Pulau Pinang, rotot kencing tak kapet. Dia jerkah mati orang tua mana, tak kencing aku pun tak kencing. Mati orang dia buatnya. Aku punya semangat dan teman sekalian. Itulah anak muda. Muda lagi. Nak bawa nak masuk 5 siri. Orang nampak kat 50 tahun tapi rasa macam baru 15 tahun. Saya pun muda lebih kurang juga. Alhamdulillah teman-teman Ustaz Hassan di sebelah ni, Imam Muda Fakrazi. Ini semua orang muda. Belia depan semua orang muda. Jadi tajuk kita ke mana arah tuju, hala tuju kita, kita fikirlah. Yang buat kita tu Allah. Batu bila slogan, saya panggil slogan lah yang berbentuk ayat Allah. Inna lillah wa inna ilahi raji'un. Orang Kedah ke apa, menatang pula duk jadi apa, semua ke musibah ke apa, hujan tak turun, hujan lebat ke, mati orang terbakang ke. Jawapannya inna lillah. Melantak ke Tuhan nak buat apa pun. Jangan komplain Tuhan lah. Ini contoh. Dalam surah Tuhud, Allah ada menyebutkan dalam Quran, huwa ansha'akum minan ardh. Dia yakni Allah yang menciptakan dan menjadikan kalian daripada tanah ni. Yang produk pijak ni, ni tanah. Kita pijak, kita pijak kita sebenarnya ni. Tapi nilai bila kita jadi macam ni, kita lebih baik daripada tanah. Tapi dengan syarat, in kuntum mu'minin, jika sekiranya kamu beriman dengan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah kata, kami buat hampa ni daripada sebaik-baik makhluk. Nak lawan makhluk lain tak boleh lawan. Kita jarang dengan lembu gelap. Kita jarang dengan lembu gelap, beruk gelap. Tadi Saklah ceramah, dia jerit, tuan-tuan terkejut. Dia buat lawak, tuan-tuan gelap. Tuhan bagi ciptaan cantik dah, baik dah. Cuma Allah kata dalam Quran surah Tuhud ini ayat 61. Apa kata Allah? Elau hala tuju kita. Apa kata Allah? Wastahmarakum fiha wa ansha'akum minal ardh wastahmarakum fiha. Dialah yakni Allah yang menjadikan kalian daripada bumi dan melantik kalian untuk menghidup memimarahkan bumi. Fastaghfiru, wastamarakum fiha. Allah jadikan kamu daripada tanah dan Allah lantik kalian mengimarahkan tanah bumi ini. Dalam kita nak mentadbir bumi ini, macam-macam kita buat silap. Apa Allah kata? Fastaghfiru, mohonlah ampun daripada Allah. Sebab ayat ini special untuk umat Nabi Muhammad.
dalam dok bercakap ni buat silap hujungnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Betul tak? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tengok, dalam kita berbicara wara malam ini silap berlaku juga. Maka tuan-tuan muslimin, fastaghfiru, minta ampun dan bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu qaribun mujibun. Allah itu maha dekat. Allah itu maha dekat. Allah itu maha menjawab. Allah tak peka, Allah tak tuli. Apa dia? Tuan-tuan, hala tuju kita ialah untuk kita buat sesuatu yang terbaik atas muka bumi ini dengan sentiasa merasakan kita diobserver oleh Allah. Kita diperhati oleh Allah. Patut tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita nak tahu benda ni Allah itu ada, neraka itu ada, syurga itu ada, dosa itu ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak dapat tidak kita kena ada ilmu kenal Allah. Betul atau tidak? Kena ada ilmu kenal Allah. Sebab ilmu ini al-ilmu lit-ta'aruf. Al-ilmu lit-ta'arufi. Ilmu ini untuk kita kenal, mengenal. Dalam hadis sahih muttafaqun alaih atau ma rawahu Imam Al-Bukhari wa Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dengarlah dia ni, Ustaz Haslim belajar sekolah menengah pokok sana. Saya belajar sekolah Gajah Mati pokok sana, kemudian sekolah menengah pokok sana. No, nak pergi belah korang. Saya bukan lagi sekolah Arab. Sekolah Radatul Ulum yang telah bernama Matak Mahmud. Aku minta Matak Mahmud, haram dia patut ambil. Lah cikgu Matak Mahmud bagi aku pergi ceramah, aku tak mau, aku segan. Aku kata pergi Matak Mahmud, apa semua ustaz, tapi aku seorang nak minta mana. Tuan-tuan, minta nama Radatul Ulum, dia punya yuran tinggi. Tok duk dengan tok. Saya tak duk dengan mak bapak saya. Dan di sekolah conventional school, pelajaran agama ni anak belajar, belajar, tak nak belajar sudah. Lulus tak lulus mentok korang lah. Tapi kalau matematik bahasa Malaysia tak lulus, atau sejarah atau geografi, susah nak dapat satu benda target dalam matlamat pelajar. Agama tak ada masalah. Ramai bila time pendidikan Islam, budak Melayu keluar. Ni. Ramai time pendidikan Islam, budak Melayu keluar. Setelah ni bila nak aku, aku pun keluar. Ustaz yang mengajar tu umur dekat 50. 50 lebih lah. Kenin pun berubah. Duk kira. Bukan buku orang pasal 37 tu baca, baca sambung kering habis paham semua lah. Masa tak ada dalam kelas cikgu, tak ada. Saya kerja menyanyi je, ni aku tak tahu cerita orang tua lagi. Keluar cikgu je, Zunika adikku sayang, wajahmu sinar bulan ni. Tu aku dulu. Asal keluar aja menyanyi. Asal keluar menyanyi. Ketua kelas tu, tu cikgu Rozenah Darus. No, dekat sekolah menengah Bali. Dia tanya dia, kawan sekolah tu, dia ketua kekitan ku. Cengih, tak pernah lawak. Tulis nama Haslim, Haslim, Haslim. Tak ada pelajar Haslim dia tulis nama aku.
Bukan kacau orang, nyanyi tu bisi ingat. Tak terima langsung yang orang beli orang muda. Tak terima untuk tim style. Langsung tak ada skrip main mindset. Tak ada. Kau jawab omongnya orang yang neng. Paham tak mahu tak? Tiba saya yakin bila Nabi kata bila sesiapa yang Allah nakkan orang tu jadi elok dia adik ni mana orang beliau hal yang tuju kena tuntut ilmu. Kita mendap lembab malap lembam payah nak berjaya payah nak kaya payah nak bahagia pasal kita ni mengaji main-main lepas batuk tangga mengaji SPM 18A pasal nak masuk universiti. Saya cabar hampa sekolah menengah ada banyak kat sekolah universiti lah tinggal turun yang dia ingat bahasa Inggeris dia boleh bercakap putih dan matematik 3 dan 3 6 sejarah ke geografi ke habis. Sebab apa dia? Mengaji pasal nak dapat kerja. Ni bahana orang kita hari ni. Mengaji masuk universiti, keluar kerja kerajaan. Itulah kepala otak kita. Balik kerja, duduk rumah merapu tengok gambar. Balik mengajar duduk rumah tengok apa nama mendatang tu gambar sinetron Aisyah tengok be careful with my heart tengok pula pembantu rumah tuan rumah tu lah orang Melayu punya kerja sepetang habis mengarut apa faedah tengok gambar-gambar saya tanya tuan tak ada faedah bohong habis semua. Tuan-tuan cari anak orang kapiak. Tuan-tuan cari anak orang kapiak. Dalam TV kita ni, berapa siaran Cina? Satu je. TV 8. Satu je. Cina minat hiburan. Dia tak minat cerita mengarut ni. Tapi berdua kan? Ni contoh. Nak bagi tahu dalam sekalian, kita banyak buang masa. Sebab tu bila kata anak belajar jauh sikit lah buat apa mata anakmu awal pergi jauh-jauh payah ke demam susah lah mu nak pergi tengok duduk kampung siung tak sik ngobat kampung ngaji belum berharap tu macam banyak kampung baling bingung. Tuan-tuan, sebab itu pandangan ulama para imam antara syarat daripada nak mengaji ni tulu zaman mengaji setahun dah belakang. Saya mengaji agama 7 tahun di Pakistan, Pakta UM rasa macam ni bukan cakap nak muji diri tak rasa macam tak cukup buku baca lebih kurang orang yang baca buku berbuku-buku muka berbuku-buku. Sebab apa? Sebab ilmu ni al-ilmu lit-ta'aruf, ilmu kita belajar untuk kita kenal orang, kenal dunia. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan sekalian, apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allahu Akbar. Surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Apa kata surah lebah? Allah lah yang mengeluarkan kalian
nafsun kalian tak tahu haram nak apapun. Allah yang keluarkan adik-adik daripada kurma adik-adik yang ada di itu bila keluar semuanya menangis tak tahulah apa-apa bila keluar daripada rumahnya kuek-kuek arah nak apa pun tak tahu tiba-tiba datang si ayahnya lalu mengambilnya dari sisi ibunya diadakan di telinga didengarkan kalimat syahadah di telinganya nampak? Tuyuk kuak 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 bapa dah ambil Allahu Akbar budak tu hit tayak tu diam hello orang kepung sidang kanan kiri atas bawah budak tu diam ke tayak dia saya anak baru 7 kan tu dia banyak aku siapa ni pun tak banyak dia tu eh orang tu nak kalah itu dia kurang ceramah saya banyak-banyak ceramah 7 bayangkan kalau tak ceramah 70 bagi bini gue kucing tak nampak bila dia teriak dia saya pun adan Allahu Akbar Allahu Akbar anak saya semua diam hello who's siapa yang mengajak mendengar kalimah bapaknya azan budak boleh diam siapa jawab Allah kenapa kita kurang ajar dengan agama malulah bro dekat kampung kita juara orang yang tak pernah solat cuba tengok budak bila teriak kak 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 letak di atas dada ibunya baby dia kena menyusu para buah dada ibu cuba bila katakanlah baby menangis sepanjang malam diletakkan di atas dada bapa digigit dia putih betul orang ajar bapa hello who's orang putih siapa yang mengajar budak tahu tentang ini buah dada bapa itu buah dada ibu siapa ajar kenapa kurang ajar sampai tak kenal Tuhan kita ini jadi yang kedua ilmu mengajar supaya kita ini mempunyai nilai jati diri pribadi akhlak yang mulia sebab itu ibu-ibu anak yang cemerlang dekat sekolah yang dapat 9A 10A 12A 20A adik-adik dia perasan kat kelas awak budak dapat nombor 1 nombor 2 nombor 3 you perhati tengok perangai dia macam mana kalau jenis mari sekolah ponteng baju selekeh kasut pengotok mandi tidak jangan harap nak dapat 8A tempat pertama dalam kelas jangan harap adik-adik yang nombor 2 ingat cikgu san jangan harap adik tengok budak kelas adik-adik yang dapat 8A yang dapat dapat 8 teras nombor 1 nombor 2 sampai nombor 5 misal contoh budak-budak ni lebih baik perangai daripada kita ni kebanyakan sebab apa? Ilmu dia dapat tadi mencorak di supaya berakhlak mulia sebab tu kata-kata hukama
saya nak cari dia orang kata ini hadis. Rujuk para ulama muhadisin kata ini bukan hadis. Dia kata ini kata-kata hikam, hikmah. Man arada dunya fa'alahi bil ilmi. Siapa nak dunia, naklah dia mesti ada ilmu. Betul tak dia nak? Yes, nak berniaga. Nak berniaga. Kena ada ilmu. Betul? Nak bawa kereta, ada ilmu tak? Mesti kerajaan mewajibkan belajar ilmu dulu baru dapat lesen. Betul tak tidak? Mula-mula dia bagi L, kemudian undang-undang baru bagi P, baru 2 tahun bagi lesen penuh. Betul tak tidak? Apa menatang nak kahwin pun kena belajar. Sebab apa dia? Membentuk nilai peribadi seorang suami. Panggil isteri, diajar. Nabi panggil isteri kalimah-kalimah cinta. Nabi panggil isteri dengan kalimah manja. Nabi panggil kalimah cantik, ilmu. Kalau ilmu ni dipesan Maimunah atau Aisyah, mandi sekali dalam bilik mandi, bayangkan tengok, kenapa duk cerita Quran mandi dengan Nabi? Ilmu nak bagi tahu mandi sekali ni satu benda yang baik bagi suami dan isteri. Kita tuan-tuan, ni contoh. Tuan-tuan diam kenapa, marah ke apa? Tuan-tuan, dan seterusnya kita sebut tentang ilmu ini, kita boleh membezakan al-ilmu, al-ilmu li idraki syai. Ilmu ini untuk kita tahu akan sesuatu. Ni ayat apa? Ni ayat apa? Contoh, halal ke haram? Halal. Kita boleh minum tak? Minum. Babi tak babi? Balik berbayar babi. Haram tu halal ke? La mim lembau. Bunga pokok kita dia makan, mempelang kita bawa tanah dia menterderak. Pasal apa? Dia tak ada ilmu. Faham tak faham ni, dedek? Yang tak faham tentang Islam ni, ni contoh, ni contoh sikit. Tuan-tuan tahu tak isu khair tentang hukum hudud? Sebut sikit saya tahu hudud. Sedih berceramah bila tanya orang berapa hukuman sebab orang minum arak. Daripada 500 orang dah buat testimoni, seorang pun jawab tak betul. Tuan-tuan, saya mau ni cabar, orang sidang kanan pun tak nak jawab. Syarat-syarat potong tangan orang curi, bagi saya 3 syarat cukup dah. Saya rasa saya bilang taubat, orang sidang kanan takkan tahu. Minta maaf. Sebab apa? Sebab ilmu. Kalau ada ilmu boleh membezakan idraku syait, boleh tahu sesuatu benda yang mana betul atau tak betul. Nak potong tangan orang bukan senang dalam Islam. Oh, nak rejam orang berzina ingat senang ke? Kadang-kadang terlepas ke berzina tadi. Tapi pasal kita tak ada ilmu, kita tak dididah dan dididik dengan ilmu. Macam berniaga, tuan-tuan, macam berniaga. Saya beritahu sahabat-sahabat, saya beri peluang berceramah dekat pusat ICU, Jabatan Perdana Menteri. 3 kali saya dengan pergi ceramah sana. Saya ingat mereka tak panggil lah, mereka panggil lagi. ICU ni pusat penjelasan pemantauan pembangunan di bawah JPM.
siapa nak buat masjid ni, ICU Kedah ada, minta duit kat mereka. Pi dekat Jalan Sri Mentalun pada tempat dia, minta peruntukan. Orang kita tak tahu sebab apa, pasal tak ada ilmu nak minta tangan. Nak buat masjid, ICU bagi duit, ada khas pembangunan khas masjid, timbalan ketua pengarah semah ni, tapi ramai tak tahu. Tuan-tuan, saya ceramah dekat mereka, saya kata mudah je. Tuan-tuan build up small town to big town, tapi siapa yang ambil? Siapa yang ambil? Pergi mana-mana rumah banglo besar, kedai-kedai 3-4 tingkat, siapa punya, saya capak orang sidang kanan. Sebab tu salah di marah, bukan marah apa, di seluruh. Sebab kita jenis tak nak ambil tau. Kita jenis tak nak ambil, bila ambil tau, insyaAllah. Tuan-tuan, kita habis-habis kita berniaga apa? Ya kacang. Edusi itu. Bukan kita nak hina. Tapi itu sejak zaman saya, ibu-ibu. Saya berniaga dekat simpang kek tenaga bulan puasa, beli air ketuik 6 bantai, potong 4, jual sekitar 2 kupang, dapat untung 3 kupang. Bubur sekam. Itu cerita mereka dulu. Mana improvement dalam hidup orang Melayu, orang Islam? Tuan-tuan, ni contoh. Habis-habis kata, oh tengok dapalah ni, popok capiak ni memanglah depa ni haram pun makan, halal pun makan. Tak salah. Sebab mereka belajar. Nak menipu pun mereka belajar. Tipu buang angkuh ni. Nak menipu. Macam mana nak merompok. Kena belajar. Sebab tu sharp shooter di Malaysia tak sampai 30 orang. Kena sharp shooter. Ni siapa ada polis sini ni. Kalau ada polis dengan SP pun dia akan tahu. Ada SP 3 orang sini. Mereka mesti main punya ceramah. Itu dia mesti main. Saya yakin 100% ada 2-3 orang main dengan ceramah lama. Tanya dia orang sharpshooter. SP bukan sharpshooter. Dia pecahan khas. Ya, kita ceramah dengan SP. Sharpshooter, penembak tepat hanya tak sampai 30 orang. Bila mereka berhenti, kerajaan jaga semua dia orang. Takut dia orang buat jahat. Dia boleh lesen besar, satu dunia boleh datang belajar dengan dia orang macam mana nak menembak. Saya kenal beberapa orang dia. Kerajaan dia semua. Kerja dia ada sekian-sekian orang pastikan mati. Tu je. Dia pergi macam biasa, pakai seluar pendek, kena macam pakai ambil bola duduk ni. Ni bawah ni betul ada apa, ada ada apa pistol dia. Ini dia. Dia pergi dia. Lepas tu ada jenis tembak-menembak, ya, jadi kamu di taman sidang kiri tu tek main apa dia, siapa tembak tak tahu, tak tahu siapa tembak, dia yang tembak. Tapi cara nak jadi jenayah pun kena ada ilmu dek. Ustaz tak suruh dia pun jenayah, tapi nak cerita kaedah fiqah dah pesan dah, al-batilu bin nizam yaghlibul haqq bi ghairi nizam. Allahu akbar. Kejahatan yang berilmu, kejahatan yang terancang boleh mengalahkan kebenaran yang tidak terancang. Ini nak buat malam ni. Nak panggil abang Jakpak bukan senang nak naik. Dia sejuk glamour-glamour pun dia belagak dengan aku lah ni. Tuan-tuan, tu dulu dia biasa tuan-tuan. Lo tengok muda. Asal-asal Jakpak. Pinu Jakpak. Pinu Jakpak. Rasakan Jakpak. Boleh Jakpak. Tak nak muka daripada Jakpak lah. Tapi dia merancang masa depan tuan-tuan. Tuhan bagi dia kekurangan. Tapi kelebihan kita tak ada pada kita. Tuan-tuan. Kaya orang tuan-tuan.
Rumah besar, kereta besar, beli senyap-senyap besar kereta dia. Kita tengok kereta van buruan tu, go. Pergi rumah tengok, tudah kereta dia terbeliak, terlentang kita. Sebab mana tuan? Sebab dia mengaji macam mana nak buat. Kalau saya bercakap, tengok. Demi cintaku padamu. Tengok, dia pandang. Tadi aku cakap dia tak pesan macam ni. Kenapa dia? Dia belajar macam mana orang tu bercakap. Kalau macam ni, dia akan kontrol macam ni. Betul tak, Tina? Tengok, tuan. Kalau tangga yang dia nak cokai punya, cari light, tengok cicak masuk ke lubang, punya tak jaga mikrofon. Tuan-tuan, orang nak cerita pada dia, hak ilmu tadi ni memang panjang bercakap, bagi peluang kat aku cakap suruh. Aku tak pernah main kerata kerana salah, saya ikut tobat tak sampai tahun ni. Aku lalu ni macam ni unta, saya ingat sebuah kereta aku terdebut tepi, aku kata jalan apa. Aku kata kat sahabat hari haplah hari langgar jubok lagu mampir sama tuan-tuan, lampu tak ada, geruak-geruak hujan lebat. Aku rasa macam gerun dibuatnya. Cuma semangat kita ada orang ke mana ni ancok kita kena bincin. Tengok orang haram tak ada sekok, sekok lah seorang. Mamai dah tu dia berkelun ramai. Masya Allah. Sebab apa? Sebab nak nonton air ilmu. So mereka sekarang lagi, tuan-tuan mas kalian, saya nak beritahu adik-adik yang saya ustaz nak sebut sikit. Ya, yeah. Hala tuju kita, memang kita tak nafikan, ya, yeah, tentang bagaimana kita nak mendapatkan ilmu. Adik-adik, kalau nak jadi orang baik, kena kawan dengan orang baik. Ibu-ibu, kalau dah dapat suami baik, tengok siapa suami kawan punya suami. Tengok laki dia apa. Laki kaya lah, 6 harakat. Duk ada nasihat tu bamat nanti tu. Ya, sabar ibu, relax sis. Ya, yeah? Kena sabar banyak. Laki kita ni buat kerja malas, pakai kemplekat, beli pak bawah pusat, borok-borok macam tengilin. Mana kopi ke mana kopi? Buat kopi pun ni kawan ni betul. Dok gaduh. Ada kopi mana buat ni ni? Dengar satu flat tu. Sabar punya ibu. Suami ni panggil dia macam-macam. Sabar orang perempuan lelaki. Bini panggil macam-macam. Sebab tu nak beritahu cerita orang kampung kita dalam Muslim. Memanglah takkan ada bandar kalau tak ada kampung. Betul atau tidak? Ha. Ada hikmah Ustazlah beranak di sini. Dan dia kena berhijrah. Ni, dia ni. Ni depan dah jawapan ni. Yang diri dia tadi dah tak dengar ke? Dah jawapan sekarang? Dah tiga. Dah tiga, umur berapa? 9 tahun. Umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Eh, nama apa? Nama. Ha? Hakimi. Abdul Hakimi. Hakimi, hello. Ni dengar ni, ni malam ni amanat saya. Apa dengar lelak? 12 tahun lagi, 10 tahun atau 20 tahun lagi, Hakimi umur 29 tahun. Apa tengok apa jadi kat dia? Siapa berani perhati dia sebesar?
Ni hang baju hijau. Hijau ni, hijau belum mai. Ni, hang kilat nama apa? Nama apa? Nabil. Nabil teriak besar tu. Dajah apa? Dajah tiga. Hampa tengok Hakimi dengan Nabil hidup mereka berbeza. Saya tak dia. Nabil Hakimi orang mana? Orang sini. Murah mana? Muduk mana sini? Pak muduk mana? Taman. Taman apa? Taman Masuri. Nabi Taman Langkawi. Ha? Taman Padang Serai. Oh, oi. Padang Serai dengan Taman apa tadi? Maduk Masuri. Tengok. Apa dia umat dia ni sebaya ni? Hello. Macam mana saya tengok diri saya kawan-kawan yang lain? Tuan-tuan, duit dunia tak ada harga. Duit tak ada harga di dunia. Tapi duit berharga untuk kehidupan manusia. Tapi nak cari duit, nak kaya dan sebagainya, mesti kena ada ilmu. Faham tak faham ni? Masuk dalam kubur, saya ingatlah Nabi sebut. Nabi kata, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walau sepotong ayat. Apa fungsi ilmu ni? Tak lain tak bukan ialah untuk kita mentabligkan ilmu ni kepada masyarakat. Ibu-ibu, bila saya balik Pakistan tahun kelima, lima tahun ni saya balik, saya azan dekat kampung Masjid Bukit Larit, Masjid Kampung Bukit Larit, saya azan Allah, azan dia tak macam Mekah, azan macam TV 1 tu. Dah tak ada dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal tak dia punya irama ni? Contoh ni, Ashhadu makcik tu datang waktu subuh, bukan main-main subuh, nak tengok siapa azan. Apa bang? Meninggal dah arwah. Ghafarallahu laha. Afallahu anha. Siapa bang? Lin. Lin saya lah, asli. Lin tu doyah lah. Tu aku nak matuk doyah. Lin tu doyah. Haa lah Lin, mana lagi eh? Mati weh. Nombor yang Lin azan sedap semua lah. Sampai aku gerak main masjid. Kawan tu Pak Yusen boleh main sendiri. Laki tengok laki Pak Yusen kejut. Ali gerak-gerak. Dia main-main pakai orang kampung, ambil kain batik botas pala, lipat naik atas. Haji dengan hajah sama je saiz. Lah sejuk lah, seronok lah. Tuhan dia jaga hang. Tak sias dia puji lah. Sampai lutut aku kebah. Lepas dia nak salam dengan aku. Ish, salam tak boleh. Dah eh, ketik tau eh. Nah lapik dengan sejadah. Nak salam juga. Ulok pi. Ulok tak tarik. Aku tarik selamat. Jatuh berkeping. Bukan kurap dia. Duit 30 ringgit aku celapak ambil. Yang tu aku salam suruh. Mana ambil lah nak pergi mengaji. Ha nak pergi pula kau. Nak pergi pula tak teh. Nak sama lagi, ada sikit lagi. Pilah. Hello tuan-tuan muslim. Apa kawan kata tak minta? Demi Allah. Kawan kata, hang dulu macam perisik. Kawan kata kita perisik. Kita akan tengok kuat-kuat sangat. Bini aku dengar. Tuan-tuan tanya tuan-tuan kadang-kadang ni,
jangan tak beri harapan. Budak kecil memang nakal, betul tak? Budak kecil memang nakal, betul tak? Ha? Ni kalau boleh duduk berdiri cacok macam dengan mendengar macam pokok apa? Pokok apa tu? Pokok dok kacau tengah menang pokok apa? Bak tajam muka jari. Menerung ni. Selut penuh kaki. Kaki kambing ni dia sama. Nampak tak ni? Kalau boleh duduk dengar macam ni ni. Duduk dengar macam ni. Memang kampung sedang kanan akan melahirkan pemimpin-pemimpin hebat yang akan datang. Amin. Tuan-tuan. Ni Syaitan Harun ni macam ni. Ni popok ni dia nak dengar lagu aku ni. Ha? InsyaAllah ada lagu ni. Ha, salah kan lagu kan. Ha, ya? Jadi insyaAllah cukup tarikh itu. Cukup ke? Cukup ke? Dah lah. Sakit orang pun boleh. InsyaAllah kita rehat seketika. Dan ke mana-mana. Pasti ke dalam rancangan. Entah tanya. Oh, Masya Allah. Wallahu'alam. Lepas lagi insyaAllah. Wallahu'alam. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Itu round pertama. Soalan pertama kepada Ustaz. Ustaz Pupah, soalan daripada saya tanya tentang ilmu, Ustaz cerita macam-macam. Moga-moga kita sama-sama nampak kepentingan ilmu. Baik atau jahat, benda buruk ke benda apa kita nak buat, semua tentang ilmu. Ustaz bacakan dalil, Ustaz ceritakan hadis, kata-kata hukama. Tadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man arada dunya fa'alihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alihi bil ilmi. Imam Syafi'i kata kita nak genggam dunia, kita nak hebat atas dunia, kita nak dapat buat apa yang orang boleh buat atas dunia, maka kita kena ada ilmu. Kita nak dapat hebat di akhirat, kita kena ada ilmu. Kita nak cemerlang di kedua-dua tempat, dunia dan akhirat, kita kena ada ilmu. Itu pesanan Imam Syafi'i. Allah pesan juga dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ. Surah Az-Zumar ayat 9. Allah apa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu kepada umat dia, katakanlah wahai Muhammad, ceritakan kepada umat kamu, hapak kat depa satu ayat, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, sama ke orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Soalan itu untuk kita muhasabah diri. Allah suruh Nabi tanya kepada umat dia, tanya kepada puak-puak yang menentang dia. Kemudian Allah sebut, innama yatadhakkaru ulul albab, hanya sahaja orang yang reti nak ambil pengajaran, hanya sahaja orang yang reti nak bina hidup dia, hanya sahaja orang yang tahu apa nak buat atas dunia ni. Yatadhakkaru ulul albab, di kalangan orang yang reti nak fikir. Maka kita nak reti guna akal, kita nak reti bertindak dengan ilmu. Ustaz cerita tadi, nak jadi perompak pun kena ada ilmu, kita nak jadi orang baik pun kena ada ilmu. Dengan ilmu kita boleh bangun, dengan ilmu juga kita boleh jatuh. Kerana ada, bila kita menuntut ilmu, bila soalan saya tanya kepada ustaz tadi, ada di kalangan kita ni ada jenis, dua jenis manusia. Ada seorang ni jenis tak fikir pasal ilmu, dia buat remeh temeh. Ada jenis orang pula nak belajar, tapi dia belajar untuk kepentingan tertentu. Tu ustaz pun pesan juga tadi mengatur kepada kita, bila belajar untuk tempat tertentu, untuk kerja, kerja-kerja pakai tak boleh buat apa. Sedangkan matlamat menuntut ilmu untuk kita sampaikan kepada orang. Kita tak reti nak ajak orang, tak reti nak ajak diri sendiri. Moga-moga kita faham, kita nampak betapa pentingnya ilmu. Tadi ustaz tunjuk kat adik Nabil kita, dekat adik Hakimi, besar-besar macam mana mereka jadi boleh beza. Yang membezakan mereka adalah ilmu. Itu yang Allah sebut, yang saya bacakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ila akhir ayat surah Al-Azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk pusingan yang kedua. InsyaAllah masa ada lagi, alhamdulillah. Soalan yang kedua, pusingan yang kedua saya nak ajukan kepada Ustaz, Ustaz Abdullah Khairi. Lepas Ustaz Haslim cerita tadi, untuk round pertama saya nampak satu soalan yang sangat penting tentang jemaah. Ustaz, berjemaah satu perkara yang Islam sangat-sangat tuntut untuk kita faham
kita orang Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhu, barang siapa yang sikap dia buat tak tahu pasal saudara seislam yang lain, tak ambil berat pasal saudara seislam yang lain, falaysa minhum, Nabi kata dia bukan di kalangan orang Islam. Saya terfikir nak tanya soalan ni, tadi Ustaz Asli pun tunjuk dekat dua beradik kita. Ustaz Asli cabak, Ustaz Asli kata kepada dua anak-anak kita, Hakimi dengan Nabil, siapa boleh perhati mereka? Nabi sebut alaikum bil jamaah, kamu kena duduk jemaah. Nabi sebut orang yang layak masuk syurga, Nabi kata akhir zaman umat aku terpecah pada 73 golongan, 72 ke neraka, satu saja dalam syurga. Siapa mereka? Ahlus sunnah wal jamaah. Nabi nak sebut golongan yang layak masuk syurga, yang betul landasan dia, Nabi sebut ahlu sunnah wal jamaah. Nak abang kata kita orang Islam tak terpisah daripada jemaah. Tetapi persoalan saya nak timbulkan dan saya nak ajukan kepada Ustaz lah, bila kita tengok orang sekarang suka ambil tauhid masing-masing. Apa jadi kat anak orang lantak api? Apa jadi kat mak orang lantak api? Buat tak tahu, dia hidup dia saja. Ustaz, apakah punca kita jadi macam ni? Apakah kesan yang kita akan dapat bila kita bawa perangai macam ni? Dan apa nasihat Ustaz untuk kita faham betapa pentingnya hidup kita berjamaah? Dan saya, Ustaz sebut tadi, Ustaz kata nak buat pengumuman apa, dan dipersilakan Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Dan saya kasihi moderator Ustaz Aslin, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Alhamdulillah, round kedua ni, round pertama tadi memang saya kuatkan suara kerana apa? Baru lepas balik daripada pemakam pauh, tuan-tuan. Dia terletak di situ, dia terbawa-bawa, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Alaikum bil jama'ah, fa inna yadallahi ma'al jama'ah, jama'ah, wa man syadza syadza finna. Hendaklah kamu berada dalam jama'ah. Pertolongan Allah ini kepada jama'ah. Barang siapa keserangan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan kena ingat, ini selalu disebut di dalam khutbah Jumaat. Nak tunjuk kata kita bukan saja tengok pada diri kita, tapi kena tengok juga kepada orang lain supaya orang lain itu berada di dalam lingkungan yang dalam bi'ah salihah, yakni suasana Islam. Saya nak bagi tahu lah tuan-tuan. Syariat Islam ini terbina dengan empat kam. Pertama, ibadahnya mesti jelas. Ibadah kena betul. Ibadah ini terbina dengan lima rukun Islam. Rukun Islam lima perkara. Adik yang baju hijau tadi, rukun Islam yang pertama dia, ha? Percaya pada Tuhan. Kau ajak, ha? Mengucap dua kalimah syahadah. Yang kedua, apa dia? Semayang lima waktu. Bangga, pandai jawab. Yang ketiga, jangan tanya orang lain, tak ada obat, tak ada jawab. Puasa. Yang keempat, pandai. Yang kelima, minat, tengok. Aku lantik hang Perdana Menteri Malaysia. Tuan-tuan tak percaya kah? 40 tahun akan datang, sidang kanan kawasan Padang Serai, kita akan lahir seorang Perdana Menteri. Tengok boleh duduk tu dalam kelebong. Bukan saja tuan-tuan, kaki aku tengok, kaki pun tak ada, dah hilang tu. Tapi semangatnya, tuan-tuan kena ingat, terbinanya Islam ini dengan lima, ibadah ni dengan lima rukun ini. Pertama syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, syahadah tuan-tuan kita kena ucap. Kalau tak ucap, ibadah kita mardud, tertolak. Kita sembahyang, kita bagi sedekah. Tiba-tiba Cina, aku bagi sedekah kan, 100. Nama apa? Lim Chong Yu. Tak masuk Islam. Terima tak sedekah dia? Tak terima. Sebab apa? Tidak syahadah. Yang kedua sembahyang. Sembahyang juga tuan-tuan mesti syahadah. Sembahyang dia ditolak. Sebab kalau dia tak masuk Islam. Aku sembahyang lima waktu tapi tak Islam, maka sembahyang tak diterima. Sembahyang juga ada perkara membatalkan sembahyang. Contoh, Allahu akbar. Tengah sembahyang, tiba-tiba kali sakit ada kenduri ya. Agak-agak batal tak sembahyang? Batal sembahyang. Sembahyang ada perkara membatalkan sembahyang. Begitu juga puasa. Puasa ada perkara batal tak?
Masuk lepas subuh, kita makan, kita minum, makan, tiba-tiba Allah, aku puasa. Tahu eh? Batal tak puasa? Batal. Zakat, ada perkara tak terangkat zakat. Contoh, saya ada RM10, saya nak keluar zakat. Saya simpan RM10 ya, nak keluar zakat. Itu bukan zakat, itu sedekah. Tuan-tuan, dia ada nisab dia, dia ada haul dia, dia ada kadar dia. Tuan-tuan, zakat juga tidak terangkat jika tak cukup nisab, tak cukup haul. Begitu juga haji. Haji, kita tak pergi wukuf di Padang Arafah. Kita tak niat di Miqat. Agak-agak terbatal dah haji kita. Tak ada. Contohnya tawaf. Bila kita tawaf, saya dengan Ustaz Aslim, kami buka pakej umrah. Siapa yang nak pi tuan-tuan 10 hari bulan pi dewan saya. Kami, saya dan Ustaz Aslim, kita buat kursus umrah percuma. Hari Ahad ni saya duk bawa orang tuan-tuan pergi haji, pergi umrah. Saya habaq kat mereka. Tawaf nanti jangan cakap, sebab kalau cakap korang pahala. Jangan tak ikut saya. Mereka ikut saya. Ikut alhamdulillah. Saya kata pertama, subhanallah. 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 Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bila sampai la ilaha illallah, tiba-tiba tu'arab halang. Saya bawa mereka. Jadi saya pun cakaplah, subhanallah, la ilaha illallah. Dah halang, tak boleh. Saya kata, tarik, tarik. Maksud dia bagi jalan. Mereka duduk belakang. Tarik, tarik, tarik. Habis-habis dia tanya, tadi bagaimana ikut? Ustaz kata, suruh ikut ustaz. Saya kata torik tu bagi jalan. Yang apa ikut berapa? Mana lah tu? Rupanya orang baling dengar. Tuan-tuan, kita tawaf ada perkara yang boleh membatalkan tawaf. Tengok, haji kita, umrah kita, ada perkara boleh membatalkan. Saya nak tanya, syahadah ada boleh batal tak? Syahadah boleh batal. Contohnya Ustaz Azli kata tadi, bab hudud. Kita duduk di kampung sidang ni, tiba-tiba kita saja kata, apa hudud-hudud? Potong tangan, potong. Akhirnya habis tangan. Tangan tu boleh buat sup. Kita cakap macam tu, terbatal syahadah kita. Boy, orang kampung sidang kanan, jangan kata, apa dia laksana hukum Allah. Ini zaman sains teknologi. Laksana hukum Allah zaman Nabi. Lah, bukan sesuai. Terbatal syahadah. Sebab tu kita kena faham, rupa nama syariat Islam terbina dengan empat. Pertama, ibadah. Ibadah mau jelas bang? Bila jelas, kita kena mengaji, kena datang program ilmu. Ini di antara program jamaah ni. Terima kasih penganjur boleh buat macam ni. Tuhan tu rahmat kepada kampung sidang kanan. Semua dapat pahala, termasuk Perdana Menteri. 40 tahun dia akan datang, tuan-tuan. Mana tuan-tuan nak tahu? Ini saya nak abang tuan-tuan, ibadah. Yang kedua apa? Muamalah. Kita nak muamalah ikut Islam. Ada di kalangan kita masih terlibat dengan riba lagi. Ada terlibat, masih terlibat dengan apa nama, pajak gadai bukan Islam. Bang, muamalah kena jelas bang. Untuk apa? Untuk kita dapat Islam yang sempurna. Yang keempat apa? Munakahat. Menikah tak ikut Islam. Sebab apa? Saya duduk datang, duduk main selalu tuan-tuan kampung silam kanan. Bila kita main, orang kenal kita. Saya tahu adik-beradik ramai ni. Sebab tok nek saya nikah tiga ustaz. Tok Masin gua-gua nikah tiga. Kami semua tak ikut. Sebab apa? Tak berani tuan-tuan. Ni, ramai adik-beradik saya. Bila main, mula nikah ikut Islam. Alhamdulillah, kita sampai. Mereka siap dengan DJ. Mula-mula Ismail Hashim. Lepas tu S. Suraya. Lepas tu dangdut. Lepas tu Bollywood. Lepas tu Hollywood. Saya sampai pukul satu. Sampai-sampai masa tu lagu apa? Apa lagu? Lupa tak? Suratan kebetulan. Ingat tak? Saya ingat. Apa anda ingat Mama Lula? Kan kita dah menyanyi selalu. Kan, dengar-dengar tu, tengok-tengok Ustaz Abdullah Khairi. Tawih buka. Iman adalah mutiara. Saya kita menyanyi tu kan. Tawih buka. Kita menyanyikan ketibaan Ustaz Abdullah Khairi. Buka iman mutiara. Kita pun makan slow. Habis-habis kita balik. Cinta sakit. Bang, nikah ikut Islam. Tiba-tiba ada DJ. Tak salah ada DJ.
Tapi ada DJ tuan-tuan menyebabkan lupa Allah. Apa salahnya DJ tu? Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita bersama dengan DJ anda, AK. AK tu aku lah, dua kan? Jadi tuan-tuan sambil makan jangan lupa membaca bismillah dan jangan lupa, kalau tuan-tuan makan, makanlah bagi habis. Kalau tak habis, sisa-sisa yang ditinggalkan ialah sisa-sisa dimakan oleh syaitan. Nak makan balik. Ini dah. Tuan-tuan, selamat datang tuan-tuan. Boh lagu tuan-tuan, lupa Allah. Bang, munakahat biar Islam. Ni anak-anak muda saya tahu ramai di kampung sidang kawan ni, sidang kanan ni tak nikah lagi. Siapa tak nikah lagi angkat tangan? Pangah Wahab pun angkat juga. Wajak apa lah. Lagi pangah dah. Tuan-tuan, ni wahai anak muda, cari yang Islam, yang salihah. Ada orang jumpa saya, ustaz, alhamdulillah ustaz, saya dapat perempuan salihah. Saya kata salihah apa? Salihah binti Din. Itu tak boleh pakai. Yang salihah, yang macam mana? Malam ni tuan-tuan tengok, walaupun hujan, walaupun kelebok. Tu kelebok, ustaz tahu kelebok apa? Kelebok tu, turun tu. Apa dengan selok sudah, weh, kek waktu pun dah, weh. Amboi duk angkat kain dah nak orang turun. Ni datang ni tak balik-balik. Nak buka robot tak? Sebab apa? Wahai tuan-tuan yang ada, kita ada isteri salihah. Sebab isteri salihah ni mengikut psikologi dia kata apa? Saya psikologi. Jangan sakiti akan suaminya. Jangan sakit hati bila cakap nada yang lemah. Lemah lembut. Bila panggil suami, bang, silalah makan. Kita isteri kita panggil yang kedua. Tengah duduk berau. Bah! Siah! Taik naik balik. Terkejut tuan-tuan. Sebab tu saya tuan-tuan, orang perempuan ni banyak letak. Saya isteri saya kau letak. Biasalah sebab apa? Leteran tu menjadi lagu bagi saya. Ha, isteri saya. Tapi saya berletak, saya boleh tahan. Cuma satu saya tak boleh tahan ustaz. Ustaz tahu dah benda. Bila isteri saya shopping. Oh, shopping aku tak tahu. Sebab apa? Saya ingatlah isteri saya shopping kan. Dia bawa tipi tu dekat Sungai Tani, kedai pertama. Bila sampai-sampai tu, bang, kedai ni murah bang. Tengok-tengok semeter RM12.94. Dia kata apa? Bang, kedai depan lagi murah. Kita masa tu baru nikah, tak apa ikut kedai depan. Rupanya murah sungguh. RM12.84. Murah sekupang kan? Dia kata bang, hak depan lagi murah. Lepas depan tengok 700 meter lah. Dia kata bang, semua harga macam kedai nombor 1. Kita patah balik beliau kedai nombor 2. Tonton bayang 700 meter nak patah balik. Muka macam jebon. Tapi baru nikah tak kata apa yang aku tetap bersama yang. Jalan jugalah sampai kedai nombor 2 murah sekurang. Hatu saya tak tahan tuan-tuan. Kita dah berpeluh, puasa pula tu. Bini kita tak puasa, dia usap. Kita berpeluh sampai-sampai yang jual tu Indonesia. Tengok-tengok muka saya mai kali kedua, dia pun, "Mas, tengok mas. Mas tengok mas." Kita dah berpeluh. "Wei, aku bukan nak beli mas. Aku nak beli baju." Indul tu kata, "Enggak mas, mas mau butuh apa?" Aku dah bukan. Hang lagi aku orang. "Enggak, mas mau butuh apa?" Lagi butuh apa? Macam buka. Dia kata, "Mas mau butuh saya." Saya enggak mau. Ini kata, "Bang, butuh tu bukan yang tu. Butuh tu dalam bahasa Indonesia nak apa? Mana aku tahu." Nampak apa nak lena aku mampu. Tuan-tuan, sabar tuan-tuan. Isteri salihah, dia nada rendah. Bila cakap, "Bang, saya sayang abang." Cuba terai tengok, no? Boleh-boleh orang. Tak ada eh, hutang orang sidang kanan. Tak ada eh, panggil lelaki. "Wah, siap! Makan-makan-makan!" Saya tahu atuk saya kan. Jenis kerak padi. "Oh, bang, siap!" Kawan tu. Hai, isteri salihah, insyaAllah anak muda, cari yang salihah. Bila salihah, munakahah kita Islam, kita akan membina syariat Islam. Yang keempat apa? Jinayah, mestilah ikut Islam. Kalaulah tak ada empat ini tuan-tuan, maka tak sempurna Islam kita.
Sebab itu insyaAllah nak sempurna Islam ini, jinayah ini mestilah ada perlembagaan Islam, ada orang yang melaksanakan Islam. Bagaimana nak laksana ini? Mesti ada negara Islam. Kalau tak ada negara Islam, macam mana nak buat? Kita kena sokong, duduk dalam jamaah yang menyokong untuk menegakkan syariat Islam ini. Baru sempurna ni empat syariat ini untuk Islam kita. Tuan-tuan, tapi kita dah, orang kata ustaz, saya nak tanya tuan-tuan, sembahyang wajib, wuduk wajib tak wuduk? Oi, dan ambri. Wuduk wajib tak? Sudah, tengok. Betul, wuduk sunat, tetapi nak semayang kena ada wuduk, maka wuduk menjadi wajib. Saya nak tanya, wuduk kena pakai ayat? Ayat sunat ke harus ke wajib? Nana Menteri, harus. Harus, tengok. Terah betul ya. Anak siapa? Anak siapa? Ha? Mahathir wajah. Ada siapa? Anak Zulan ni cik Mahathir. Tuan-tuan, aku menang dia. Wuduk tuan-tuan, wuduk sunat, ayat harus. Tetapi nak ambil wuduk kena ada ayat. Ayat juga menjadi wajib. Nak ada ayat kena korek telaga dia. Telaga harus sunat ke makruh? Tak tahu. Aku pecat hamdan amatri. Harus. Tetapi nak ambil wudu kena ada ayat. Kena ada ayat, kena ada telaga. Maka gali telaga menjadi wajib. Inilah kaedah usul fiqh. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidak ada satu perkara yang wajib, maka dia jadi wajib. Macam tu juga, kita ni nak tegak syariat Islam, kena ada satu jamaah yang nak tegak hukum Allah. Bila nak tegak hukum Allah, kita kena bagi sokongan kepada jamaah tersebut. Siapa dia? Jamaah tersebut untuk tegak hukum Allah. Kalau tidak, syariat ini tak tertegak. Macam mana kita nak tegakkan syariat Islam dalam diri kita? Sebab tu tuan-tuan kena faham ni. Orang sidang kanan kalau faham, saya yakin tuan-tuan, bila faham, kita duduk di dalam suasana Islam. Bi'ah salihah. Suasana salihah. Saya tak mau panjang-panjang tuan-tuan. Sebab apa? Ustaz sendiri ada model panjang. Dan insyaAllah kita akan buat program tiap-tiap bulan. Boleh tak? Boleh kan? Yang perempuan senyap, yang lelaki senyap. Kena tanya yang perempuan. Kakak, makcik, boleh tak? Oh, dah mau, dah rahang. Okey, yang jantan, boleh tak? Boleh. Yang ponan. InsyaAllah kita akan buat. Kalau lah macam ni yang datang, dan nak buat tu perlukan dana bang, bukan mudah. Ni kemah ni kita sewa, ni pentas ni anak muda kita bagi makan. Kalau lu capak dengan bawa tu, ambil ingat free ya. Free dia, dia bagi volume sikit lah. Bunyi tapi bunyi sedap lah. Cuba try tengok. Malu rasanya mengatakan cinta. Sedap lah. Ambil ingat free ya. Dia tolak duit, tolak duit, tolak duit. Semua nak kena bayar. Sebab itu malam ini, apa kata kita akan buat bulan depan. Kalau duit yang kita nak malam ini mencapai target, kita akan buat bulan depan. Kalau tak boleh, kita akan buat 2 bulan sekali. Malam ni saya dan kami semua sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan ni. Kita akan buat komplek di sini insyaAllah, mengikut kata daripada penganjur. Maka saya lancarkan kutipan derma malam ini. Pokoknya kita boleh dapat dalam 10,000 ke 12,000. InsyaAllah. Mana petugas? Petugas sila. Oi, anak murid aku apa guna? Hamba kena bayar, oi. Tak ingat free ke? Dia buat masuk dalam kelebong. Apa penanya nanti? Mana seorang main nak? Putih sama. Banyak pecah, adik pecah. Mana main nak pun ni? Eh, seorang nak? Yang main. Baiklah. Tolong, tengok. Mana hak tak bagi tu, hamba tunggu lagi lama. Ini anak murid saya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Kita didik mereka berani, tuan-tuan.
Boleh ni insyaAllah 10 tahun lagi akan lahir Ustaz Abdullah Khairi Junior. Baca khutbah boleh, pidato boleh, boleh nasyid, boleh main badminton, boleh main bola, boleh berenang. InsyaAllah, pergi ke makcik. Masuk, masuk makcik semua tu. Masuk ke makcik, jangan masuklah China. Aku tak sempat. Lama dah mereka 2 tahun dah aku dah terlepas selalu. Mereka tak mangkir subuh ya, tapi wah! Mangkir bunyi macam. Alhamdulillah, tuan-tuan, tengah berak, terangkat, taik. Kita ni sampai habis. Tuan-tuan tolong support dah. Bukan support mata kita ya, untuk kita bina komplek di sini. Dan saya yakin tuan-tuan pecah-pecah dia, pecah. Pecah. Kita bantu. Saya baru ni pi di Ustaz Husam. Kami buat ceramah saya dengan Ustaz Ahmad Rizam. Dapat hampir 18,000. Kita support ustaz-ustaz yang nak bina Mahat Hafiz. Dan insyaAllah Ustaz Aslin selalu datang dengan Mahat Hafiz saya. Hari ini datang sini, kita nak buat kutipan derma. Untuk kita lancar, nak buat satu komplek di sini. Harap. Sebab dia tepi jalan, senang nak parking. Sebab malam tak ada orang, tuan-tuan, di sebelah kanan untuk lalu. Di Bukit Sidam, insyaAllah Isra' Mi'raj. 12:05. Saya mata terampak, saya pengurusi tolong umum. Mana-mana? Sampai mana dah ni? Kesian oi, tengok anak saya jatuh ke lebok. Ampah bos RM1 jadi kupiang. Boh lah 10 lah tuan-tuan. InsyaAllah rezeki murah lagi. Panjang umur. Sampai tu dekat kedai-kedai semua. Pipi sorang-sorang. Okay, saya rasa setakat itu saja untuk round kedua. Terima kasih. Saya akan datang lagi insyaAllah 2 bulan sekali. Kita akan bawa tokoh-tokoh hebat ke kampung Sidam Kanan ini. Saya serah semula. Alaikum bil jama'ah fa inna yadallahi ma'al jama'ah wa man syadza syadza finna. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Terima kasih Ustaz. Untuk round kedua, soalan pertama tadi Ustaz dah umum kutipan, adik-adik kita dah bergerak, insyaAllah ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, panggil lah. Dia pergi masuk celah-celah kita tu, panggil. Kalau tak sampai kat kita, panggil. Apakah awak keluar lah seorang sikit, insyaAllah. Tengok yang pakai jubah putih bawa beg plastik tu, ha, dia tu grup anak-anak buah Ustaz lah hari, insyaAllah. Kita sama-sama infak pada jalan Allah. Allah janji, Allah jamin, Allah sebut dalam sebuah hadis kursi, anfiq unfiq alaik, Allah kata infakkan pada jalan Allah, infakkanlah hartamu pada jalan aku, Allah suruh. Allah kata aku akan ganti balik insyaAllah. Tuan-tuan, apa yang ada pada kita sekarang bukan milik kita, belum milik kita, selagi duk ada kat kita, kita tak guna pada jalan Allah insyaAllah. Bila kita dah infak, dia akan jadi saksi, maka itulah sebenar-benarnya milik kita. Tuan-tuan, tadi kita dah dengar kubasan panjang daripada Ustaz Lah dan Ustaz Aslim. Soalan saya tanya tentang jemaah. Soalan kepada Ustaz Aslim tanya tentang kepentingan ilmu. Kita nampak apa yang perlu kita buat untuk kita bina kepada umat ini. Kita duduk mana-mana, kita tak boleh bergerak. Kita buat apa-apa pun kita tak reti nak buat tanpa ilmu, tanpa kebersamaan kita. Janganlah biar. Kita ni umat Islam. Kita suka satu sikap yang saya sebut dalam mukadimah soalan saya tadi kepada Ustaz Lah, iaitu kita ambil tahu hal keluarga kita. Kita ambil tahu hal anak kita, kita buat tak tahu pasal orang. Anak orang juga anak kita. Itu cara yang Islam ajar. Mak orang, mak kita. Ayah orang, ayah kita. Bini orang, jangan bini kita. Itu Islam ajar kita bawa sikap ambil tahu. Saya ambil contoh yang berlaku di Palestin. Saya baca satu buku kajian macam mana puak-puak Israel lah anak ni berani pergi jajah tanah Palestin. Sedangkan di kiri kanan Palestin tu ada Jordan, ada Arab Saudi, ada Syria, ada negara-negara Islam. Israel yang kecil tek tu, dia berani pergi serang Palestin. Sepatutnya dia fikir dalam kepala dia, kalau aku serang Palestin, negara-negara Islam di sekeliling tu serang aku balik. Mereka kecil je, mereka sikit je, tak ramai. Tapi dalam kajian, bila kita tengok kenapa dia berani serang, sebab dia tahu kalau dia pijak tanah Palestin, kalau dia bunuh rakyat Palestin, orang Islam di sekeliling Palestin, orang Islam di luar sana tak fikir sangat dah. Depa tak ambil tahu selagi benda tu tak menguntungkan depa. Depa tak ambil tahu selagi yang berlaku kejadian tu bukan menimpa keluarga depa.
Maka kita harap, kita sedar malam ni pesanan daripada ustaz untuk kita nampak kepentingan kita duduk dalam jemaah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, hadis panjang, Nabi sebut man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir wa man lam yashkuril nas lam yashkurillah. At-tahadduthu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Nabi kata, saya ambil yang hujung makna dia. Nabi kata, kamu duduk dalam jemaah, kamu dapat rahmat. Rahmat ni maksudnya Allah jaga kita. Kita duduk mana-mana, kita duduk dalam jemaah, duduk ramai-ramai, kita akan selamat. Wal furqah azabun. Nabi kata, kamu berpecah belah, kamu akan terima azab. Kekuatan Islam dibina dengan jemaah, insyaAllah. Moga-moga kita faham itu. Baik, kita masuk soalan seterusnya untuk Ustaz Aslin. Soalan untuk, soalan terakhir untuk pusingan kedua. Sebelum pusingan ketiga, saat lagi kita ada penggulungan. Baik Ustaz, rentetan daripada soalan pertama dan soalan kedua dan soalan ketiga tadi, kita tengok satu benda yang penting untuk saya tanya kepada ustaz, untuk ustaz sampaikan pada malam ni. Nabi sebut antara tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman ni umat Islam dia akan rosak. Umat Islam dia akan terpengaruh, dia akan terikut-ikut dengan cara barat. Cara hidup dia dah mula mengarut. Apa dia nak buat, dia tak fikir dah untuk Islam ke, cara Islam ke apa. Jadi ustaz, apakah punca kita jadi macam tu? Minta ustaz nasihat kat kami, minta ustaz sampaikan, ustaz berikan panduan cara macam mana kita nak didik masyarakat kita, keluarga kita, untuk kita pasakkan agar kita kukuh, kita tak goyang terikut-ikut dengan musuh Islam kita yang nak rosakkan kita. Falyatafadhal masykur. Makasih Fadil Ustaz Fadrozi. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati sekalian, jam sekarang ini pukul 11.30. Saya tak tahu masa saya berapa habis. InsyaAllah besok cuti lah. Saya cuti, okay. Aku dah cuti, eh. Jadi saya akan cuba habis dalam 10 hingga 15 minit, boleh? Dan saya bergulung-gulung, pun saya gulung lah. Apa nak cakap tadi? Sayyidina Umar Al-Khattab, kaedah bernegara dan bermasyarakat, jenis kaedah mudah saja, iaitu ambil tahu, bukan tunggu orang bagi tahu. Saya nak sebut sikit tentang hak jemaah tu, Ustaz. Hidup bermasyarakat, hidup berjemaah, tolong ambil tahu, jangan tunggu orang bagi tahu. Mudah je kat kampung. Ambil tahu maknanya apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, siang pentadbiran siasat, malam siang siasat, malam siasat, itu dia pergi cari rakyat-rakyatnya yang miskin. Didapati ada rakyat yang susah miskin, dia dengan sendiri akan bawa bantuan, hulurkan bantuan kepada rakyat tersebut. Kerana kaedah apa dia? Kaedah bermasyarakat, bernegara. Ambil tahu hal ehwal orang lain, benda-benda baik, benda-benda buruk. Jadi tuan-tuan maksudnya, kalau kita nak banding pada zaman kita hari ini, waktu disebut tadi, kenapa Palestin sebelah hanya Syria, Jordan, Lebanon, atau kita akan kata bumi, bumi Syam, Mesir, dekat juga dengan Saudi, dekat juga dengan Tunisia, Algeria, kan dekat lah berbanding dengan negara kita Malaysia. Betul kata Nabi sesudah hari sahabat, antara faktor dan sebab ialah apabila Allah campurkan ke dalam hati
Orang Islam ini sifat yang bernama Al-Wahnu. Al-Wahnu satu. Sebelum tu Allah cabut sifat rasa takut orang kafir ke atas orang Islam daripada hati orang-orang kafir. Ni Nabi sebut ni hadis Allah baca tadi lah, cuma dia baca dia tak terjemah habis. Saya ambil sikit. Dengan hadis inilah menunjukkan kepada kita mereka jamin dan mereka yakin kalaulah mereka kacau negara kita, kalaulah dia orang kacau negara kita, saya yakin setiap hari bulan orang Indonesia, orang Melayu di Singapura pun tak bantu. Sebab apa? Jiwa takut, jiwa pengecut, dayus. For the example, kalau dengan anak dan isteri nak suruh tutup aurat pun tak lepas, sedangkan wajib ikut syariat Allah, tapi bapa pemimpin, the leader, tak boleh nak suruh anak perempuan, suruh bini dia tutup aurat, suruh solat. Macam mana dia nak prihatin kalau orang musuh barat datang kacau negara? Sebab itu patah lu kata, kalau tidak nama pengkhianat itu Melayu, bukan Melayu nama dia. Saya dengar pepatah orang Melayu sebut, dia kata kalau tak kena nama penipu, satu cahaya ni penipu, bukan cahaya lah, kata dia. Wah, dia kata, saya kata kasar kat lo, tapi sah tak boleh pakai ni jadi isu. Kalau tak nama dia ni pengotok, bukan dia lah, kata dia. Puan-puan, saya kata memang saya takkan sebut benda ni, isu betul. Ustaz Syarul Hamid cerita Al-Gapah pun pening. Tuan-tuan, contoh, tengok dia, saya ni benar ni dia melihat, dia melihat dia panjang. Ni salah kenapa saya ni semangat dia menyebabkan terkeluar poin kat dulu. Allahu Akbar. Saya bukan nak masuk bab politik eh. Tapi kita nak cakap. Apabila hukum Islam digembar-gemburkan di negeri Kelantan baru ni, okey, semua ahli Dewan Undangan Negeri di Kelantan menokong enakmen undang-undang jenayah syariah ataupun hudud, betul atau tidak? Betul. Contoh-contoh. Tetapi apakah orang kafir setuju? Setuju tak? Orang kafir tak setuju. Baik belah sana, baik belah sini, mereka boleh sependapat, sefahaman pula lawan. Ugut. Tak kau keluar, aku keluar. Nampak? Eh, orang kampung sidang kanan kadang tak faham. Sama saya nak sebut nama apa. Baik belah ni, baik belah ni, asal nama mereka pihak, dia berani, kami akan keluar komponen kalau sekian-sekian menyokong hudud, belum buat sokong dia. Hello, orang kampung, orang kampung sidang, apa you all boleh buat? Kawan saya pegawai khas dok-dok-dok undang-undang siap semua dah buat. Ya atas saya kata tangguh dulu. Saya kata tangguh dulu ke tak mau? Tak, saya kata tangguh dulu. Sebab apa? Saya nak kena jaga, ni nak kena jaga, yang ni nak kena jaga. Takut apa? Takut saya hilang kuasa. Dia tak tahu ke? Lillahi mulkus samawati wa
Azhar. Kepunyaan Allah lah kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Tu'til mulka man tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tu'til mulka man tasha. Kemudian ayat itu lupa dah. Allah boleh bagi dekat siapa-siapa yang Allah nak. Sebab kita tak percaya kepada Al-Quran. Tuan-tuan, tolonglah. Saya nak pasal satu benda je. Kalau you tak support, jangan komplain, jangan komen. Kalau tak nak semayang, jangan komplain, jangan komen. Kalau tak nak tutup aurat, jangan komplain, jangan komen. Diam je. Okey. Berbalik kepada yang disoalkan suasana kita pada hari ini. Tentu cuba bayangkan tengok. Allahu Akbar. Seorang khalifah. Khalifah Ma'mun kata saya. Saya tengok nama imam. Nama tu khalifah sebut. Ni bukan negara dia, negara orang. Tapi ada seorang perempuan yang berpakaiannya cantik ikut Islam. Masa dia berlalu dekat kedai, dekat pasar, dia tersandung satu tali akar dan bagainya. Dia jatuh, terselok kain dia. Tentera-tentera pengawal garuk jaga juga lah. Ha 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 ha. Kalau pakai pun jangan macam kelambu. Seorang macam siku di Naruto pun ini. Awak tengoklah ni orang Islam pakai macam ini, berjalan betul sepak sana sini. Betul lah aku tahu. Ada seorang peniaga pasar malam macam inilah. Dia dengar sakit hati ni, dia sanggup tinggalkan niaga. Dia pergi report dekat khalifah. Bukan dekat. Khalifah dengar-dengar kurang hajar punya tentera. Khalifah bawa bala tentera berperang kerana memalukan maruah wanita Islam. Akhirnya khalifah boleh tawan negara tersebut. Subhanallah. Tuan-tuan, di manakah nilai tersebut? Tiga benda. Kita tak boleh berlaku elok macam sebut tadi. Kerana selagi kita ada sikap pentingkan diri sendiri, selagi ada kita bernama pemimpin yang pentingkan diri sendiri, suami penting diri sendiri, hancur bini, hancur anak. Percaya ibu-ibu. Waktu saya kata jangan orang yang bernama pemimpin bercita-cita di saat kepimpinannya dia nak jadi kaya, haram hukum dia. Sermoni cakap, rujukan reference. Pemimpin kalau mati dalam keadaan kaya, awas kamu. Awas. Jangan berangan-angan nak dilantik jadi ketua. Tak payah harta ketua kampung sekalipun. Tak payah. Jangan berangan-angan datang mesyuarat PABG, moga dilantik jadi yang dipertua PABG. Haram, jangan niatnya, tak payah. Allah uji. Muaz minta, Nabi kata celakalah orang-orang yang minta jadi ketua. Tuan-tuan, apa kata Umar Al-Khattab kepada Muawiyah bin Abi Sufyan? Muawiyah jadi gubernur di Iraq, maaf, di Syria, di Syam, di Syria. Apabila didapati Muawiyah hidup mewah, duduk dalam istana. Lalu Muawiyah di atas satu surat, dikatakan satu surat dihantar oleh Umar Amirul Mukminin waktu itu. Apa surat dia berbunyi? Lebih kurang beginilah. Wahai Muawiyah,
aku ingin berpesan kepada kamu. Elakkanlah diri kamu jangan hidup terlalu bermewah-mewahan. Dengar ibu-ibu bapa sekalian. Wahai Muawiyah, elakkanlah dirimu dari hidup bermewah-mewahan. Kelak nanti para pegawaimu pasti akan turut mewah sepertimu. Hei Muawiyah, jauhilah. Hei Muawiyah, hindarilah hidupmu dari kemewahan. Kelak nanti para pegawaimu akan turut bermewah seperti dirimu. Menangis Muawiyah. Ditambah apa lagi? Wahai Muawiyah, lihatlah binatang yang bernama lembu. Jika diternak di dalam kandang yang rumputnya menghijau di padang, pasti gemuk cepat. Betul tak? Lembu yang diperah adalah rumput yang hijau, gemuk cepat lah. Maka apa kata Omar? Maka lembu yang cepat gemuk itulah yang cepat disembelih oleh orang nak bagi buat kemuri. Tengok tuan-tuan. Yang pertama, jangan jauhkan dari sifat pentingkan diri sendiri. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, yang kedua ialah suka bagi alasan atau tipu dirinya. Suka bagi alasan. Payah, susah. Hang cakap senang lah, nak senang nak buat. Tu. Kami dah cakap lah macam-macam kat dia. Haram tengok. Gini macam pelak. Oh, pelak terus kawan tu. Mulut pun kita, ya Allah, dia nak terbiak. Duk terbiak, dia nak terbiak. Aku kalau tak kena hari tu ni, Pak Doi, aku tetap mampu. Usaha tak ada. Usaha tak ada, ada. Saya berceramah dengan Timbalan CEO PT-PT-PT-PT-PTN. Tak PT-PT-PT-PTN tipu-tipu. Orang Kelantan Timbalan CEO, dia kata kalau Melayu pinjam utang 100 orang bayar balik seorang. Orang kata pinjam 100 orang yang tak bayar seorang. Oh. Orang Melayu pinjam 100 orang yang tak bayar 99 orang. Kalau pokok kapi pinjam saya ni 1 orang, seorang yang tak bayar. Jauh beda dia. Sebab apa? Bukan hutang tak? Dihalalkan. Dihalal. Halal. Halal macam mana? Dengan syarat dapat purata nilai grade keseluruhan dekat universiti dia 3.5 ke atas tak ada. Dia kata anak Melayu semua bawa 2, 1.8, 3.0, 1.5, 1.8. Bila tanya buat program kat dekat universiti, alah dia orang boleh lah start bla bla bla. Suka bagi alasan. Orang kita ni cerdik dalam bagi alasan tak buat. Bukan cari alasan macam mana nak buat. Ini berlaku ke dalam ni. Allahu Akbar tuan. Sebab tu kami duk ceramah ni pun tuan, banyak benda kami dapat fitnah. Macam Salah Khairi, orang duk kempen apa nama ni, ni boleh lah. Saya tak tiba langsung. Dia seorang tiba, saya tak tiba.
Dia dekat, kalau tak pi haram. Saya kalau tak pi makruh je. Jauh. Orang tu dia buat muka dia, buat kata-kata dia. Biasa ni viralkan dalam Facebook. Orang buat Facebook ni, yang buat viral ni, dia ni jayus pengecut nak mampus. Berapa jantan aku cabar, PM dekat dia, dia tak sahut cabaran saya. Termasuk orang belah baling ke dah. Saya cabar dia. Okay, siapa banyak tak payahlah nak keluar satu. Dalam Facebook, oh bukan main. Ni yang terbawa ni pula, tokoh alim, ulama negeri Perak, buat dalam press conference. Cerita tu cerita ni. Saya kata cerita masalah khurafat. Dalam sambutan, sekian-sekian pun masih tak nak settle, duk kacau dakwah orang. Ni ada. Kalau hebat hak teguk bina raja tutup orang, boleh buat, taubat tak boleh buat. Duk viral Ustaz Kazim tu, diman lah apa benda lah yang penuh, gata mangkuk, panggil dia buat apa? Panggil aku je. Ustaz Kazim main ceramah, orang datang berbelah ribu. Ketipan derma dapat 30,000-40,000. Bagilah tak ada lebih, salah aku beri kau lebih. Ustaz kaya tengok dia pakai kata besar-besar ni, semua ceramah ni. Allah, kalau setakat mulut orang kampung sidang aku sikit pun tahan, aku korek hidung ke jentik je. Ni yang bercakap contoh Ustaz Allah, contoh Ustaz Allah yang komen aku. Sakit jiwa tetap. Sebab apa tak? Kalau dah dakwah kita tak diterima orang, jangan salahkan cara dakwah orang lain. Betul atau tidak? Contoh ni, saya minat menyanyi. Saya kena ikut tidak? Cara saya lah. Buat lagu benar-benar. Apa tu? Lagu Abang Sayang, Abang di mana? Contoh lah. Budak-budak terkejut. Eh, ustaz ni ni. Awak-awak kat mana? Awak kat mana? Aku baru budak najar dua. Lagu Pabila kau kata kau cinta aku. Kebetulan menyanyi dalam masjid, speaker dengar kat 6 km. Dia kata ustaz ni dah menaruk dah, duk menyanyi dalam masjid haram. Mai duk dengar lah elok. Saya buat lagu mana? Huni syahidah renggelaya patah ke perjam leheraya jagu-jagu subuhwe rusi ni pagi hari hai Hindu pelaza tari hai aap Kashmir ke bari hai jagu-jagu. Naruk dah nyanyi dalam masjid. Dia tak faham urdu, dia mahu kat aku mangkuk. Lepas tu tu dalam Facebook. Dalam Facebook ni, ya Allah, kerja kita bukan main, kita face kita bu. Dia nampak orang tua ni mampu eh? Tuan nak cerita tentang muslim, tanya apa dia? Kita kadang-kadang tak berjaya, tapi bagi alasan kenapa aku tak berjaya. Jarang beri alasan macam mana aku nak sukses. Duh. Yang ketiga pada orang Melayu, orang kita duduk berjemaah, tak ada nilai langsung. Sebab apa dia? Sebab dalam comfort zone, zone selesa. Banyak-banyak dari Islam, adik-adik. Zul selesa, Nabi sampai putih orang beri lah kalau pasal kasar. Kata, nak Islam kan pak merakan bukan senang. Tiba-tiba kita keluar-keluar perumah Islam. Zul selesa. Tuan-tuan,
Sebab tu kita nak mengaji ilmu pun kita main-main lebih kurang. Ni insyaAllah tak tahu salah beritahu ni nak dibuatkan markas apa tadi? Komplek Maktafis. Tuan-tuan sekolah kebangsaan ada, menengah ada, itu ada, semua ada. Tapi fardu kifayah tak ada. Berkira kita buat sekolah agama ni. Hantar anak pergi mengaji Al-Quran bagi 5 ringgit. Nak hormat gigi tok guru tu. Lidah beri pendek. Dia mengajak. Ulaika hum charul bariyah. Charul bariyah. Barulah tu korang. Bila balik. Faham. Itulah modalnya. Ketuk. Otak dah meja. Ulaika hum charul bariyah. Faham lah dapat bariyah biji. Saya bukan kata suruh diman. Tapi orang Melayu tak menghargai. Sebab comfort zone. Lepas tu anak-anak mengaji, bang harap mengaji, pergi mengaji nak yang tidak. Pagi sekolah menengok, petang haram tak mengaji. Saya nak cabar tuan-tuan, tuan-tuan tengok ni yang buat masalah malam-malam naik betul anak-anak orang Melayu. Di Terengganu anak pengulu dan ketua kampung, 3 pengulu anak kena tangkap rempit. Pengulu buat benda. Bodoh. Kata Allah. Tuan-tuan. Sebab apa? Comfort zone. Comfort zone ni nangan. Orang bagi duit, tertutup fikiran jadi sempit. Nah, lepas tu dia adik, tuan-tuan muslihat, nak sembang, nak ceramah tuan-tuan muslihat. Ini ceramah. Kalau nak kuliah, tuan-tuan pergi masjid, buat program, ada komplek agama, buat kuliah, panggil imam muda kita, baca kitab. Ini ceramah umum berdasarkan sedikit ilmu dan banyak eksperiensi. Tuan-tuan nak sumbang, nak buat maktafis, tuan-tuan boleh berkira. Tuan-tuan, saya nak cakap lagi, ambil sikitlah puan sikit. Saya mengaji agama di Pakistan 7 tahun, bukan duit mak bapak saya. Semua duit orang. 2 orang sahaja yang taja saya. Seorang dah meninggal dunia, seorang ada lagi kat Taman Meruti Ulu Kelang, fasa 4. Yang dah meninggal tu 8 tahun yang lalu, dia dah meninggal dah. Malam ni saya ceramah di sini. Dia dapat pahala tak? Malam besok dekat Martin Perlis, dia bakal dapat pahala tak? Malam lusa dekat Sungai Glugok, dapat pahala tak? Malam Ahad, malam Senin, yang salah hari, dekat Tasik Puteri, di Rawang, di Kuang, di Selangor, dapat pahala tak? Dapat pahala. Disebabkan gabungan kombinasi masyarakat prihatin ni tumbuh. Saya tak kata saya orang yang paling baik, but what to do untuk diri saya pada dia, saya buat baik. Dia dapat pahala dah. Apa dia? Tiba-tiba kampung sidang kanan harta tak banyak mana. Awak benda dengan tungkiak tu. Lepas tu main nombor ekor. Pengalaman dalam tu. Nampak? Dekat kampung saya Bukit Larik, di Bukit Melangor. Saya pun hampir terlibat pergi dekat busuk. Busuk? Mana tu? Hak tanah kerang. Ha? Busuk. Ha? Piru tak batang pisang. Ni pun ajak sikit dengan buh lilin macam boyang kulit. Tok, tok. Amat-amat. Tok, tok. Kami cucuk-cucuk. Malam Jumaat cuma tuk jawab. Nak apa lari habis. Memang keluar nombor sebiji je. Aku ingat nombor pertama. Ubah sikit je. Sikit-sikit.
Nombor tiga, tapi Tuhan tak izinkan mereka kaya dengan nombor ekor. Hari ini mereka orang terbaik. Kita juga kampung. Dan Tuhan, udahlah miskin, main nombor ekor. Udahlah miskin, main lagu ayam. Lagu bini belum lepas. Udahlah miskin, main judi. Tika nama itu. Tuan-tuan, itulah sebenarnya orang kita hari ini. Ini contoh. Tapi tuan-tuan sekalian, dengan ilmu yang seulang balik ini, insyaAllah tuan-tuan, adik-adik belajar betul-betul. Boleh? Anak-anak boleh belajar betul-betul? Boleh buat insyaAllah. Start ulang balik. Boleh buat, tapi sikap dalam menuntut ilmu, sikap jemaah, apa dia? Wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Sebab itu bila Nabi kata kalaulah tangan bergenggam dengan tangan sebelah, insyaAllah payah nak putus. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab tu apa yang diserahkan, yang pertama ilmu, yang kedua akhlak kena masuk sekali dalam itu, dan yang ketiga ialah apa dia, mesti ada ciri-ciri keimanan dan ketakwaan kena ada sekali. Siapa nak buat? Mak bapak kena buat insyaAllah. Jadi wallahu a'lam, dengan masa yang ada ni, janji lebih kurang pukul dah dekat pukul 12 tepat dah. Lagi 2-3 minit insyaAllah. Jadi sebelum kita nak tutup, kami insyaAllah akan buat persembahan. Boleh? Boleh? Lagu kalau boleh ikut lagunya, iman adalah mutiara. Boleh ikut lagu tak? Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Inilah akibat daripada kita tidak boleh hidup berjemaah kerana kehilangan iman dalam jiwa. Hilang takwa dalam jiwa, kita tak takut buat dosa. Cuba hayati kita kata selus insyaAllah. 1, 2, 3. Bismillah. Iman adalah
Pada Ustaz, dengan berakhirnya persembahan tadi, berakhirlah sudah forum kita pada malam ini. Tak sangka tuan-tuan, alhamdulillah bertuah dapat dihiburkan oleh dua orang tokoh panel kita yang hadir. InsyaAllah moga-moga kita sama-sama ambil manfaat dengan tajuk forum kita, pengisian yang kita dapat, ibrah yang kita dapat, ke mana hala tuju kita. Kita orang Islam, kita faham, kita tahu apa kita nak buat. InsyaAllah ilmu kita tuntut, kita cari yang mana kurang, kita betul yang mana tak betul. Kita buat yang mana yang patut kita buat. Kita ada hala tuju sebagai seorang Muslim, insyaAllah. Apa yang saya sampaikan, saya handle sebagai moderator pada malam ini. Saya mohon kekurangan semua daripada saya, kelebihan semua daripada Allah. Saya mohon banyak kemaafan terkasar bahasa, tersalah bicara. Tahniah dan terima kasih kepada pihak penganjur, anak-anak muda, belia-belia di kawasan Kampung Sinar Kanan. Moga-moga insyaAllah jemaah tuan-tuan semua, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, bagi lagi sokongan lepas ni. Dan hasrat Ustaz Al-Khairi nak bina madrasah di sini, tempat kita bersama bangunkan institusi Islam kita. Umat terbaik lahir dengan masyarakat yang terbaik ini, lahir dengan madrasah ini, tempat kita sama-sama menuntut ilmu, insyaAllah. Wallahu'alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya terlupa satu pengumuman tadi yang kita umum sekelak tadi. Untuk 12 hari bulan 5 ni, hari Sabtu, hari Khamis, 12 hari 5 hari Khamis, kita ada forum perdana Isra' Mi'raj. Ahli panel dia Ustaz Ahmad Usam, Datuk Badruddin, Ustaz Naim Husam.